Oke, pada video kali ini kita akan membahas soal-soal UTBK dari tahun-tahun sebelumnya untuk persiapan UTBK tahun 2021 ini. Dari soal-soal UTBK Sosum, Sosiologi. Langsung saja kita bahas. Kebiasaan memabukkan, penggunaan obat-obatan terlarang, pemerkosaan, pelacuran, pembunuhan, perampokan, dan perjudian merupakan perilaku menyimpang jenis. Nah, kita akan bahas dulu. Di sini kita akan membahas tentang jenis-jenis perilaku menyimpang. Kita bahas jenis-jenis perilaku menyimpang. Nah, perilaku menyimpang ini ada yang pertama, ada yang namanya berdasarkan bobot. Berdasarkan bobot. Nah, berdasarkan bobot, perilaku menyimpang ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada namanya perilaku menyimpang sekunder. Nah, perilaku menyimpang sekunder ini adalah perilaku di dalam masyarakat itu yang tidak bisa ditoleransi. Ini perilaku di masyarakat, di mana perilaku ini tidak bisa ditoleransi. Nah, kemudian berikutnya itu adalah perilaku menyimpang yang primer. Misalkan bobot, ini ada namanya perilaku menyimpang primer. Perilaku menyimpang primer adalah perilaku menyimpang di masyarakat yang bisa ditoleransi. Bisa ditoleransi ya. Nah, contoh perilaku menyimpang sekunder ini tadi ada, itu contohnya itu adalah korupsi, membunuh, dan lain sebagainya. Ini contohnya itu adalah pelanggaran lalu lintas, ini masih bisa ditoleransi. Atau saat ujian, seorang anak mencontek oleh gurunya masih bisa ditoleransi. Kalau masih perbuatannya hanya sekali saja. Ini berdasarkan bobot, dibagi dua, yaitu perilaku menyimpang yang sekunder tidak dapat ditoleransi. Kemudian primer bisa ditoleransi. Kemudian yang kedua ada berdasarkan sifat. Ya. Yang kedua ini ada namanya berdasarkan sifat. Nah, berdasarkan sifat ini juga masih dibagi dua, yaitu ada namanya perilaku menyimpang yang positif. Perilaku menyimpang yang positif ini adalah perilaku menyimpang yang memberikan dampak positif. Ya, jadi dia melakukan perilaku menyimpang tapi masih memberikan dampak positif. Contohnya itu adalah super bus wanita. Super bus wanita adalah perilaku menyimpang, tapi karena dia memberikan dampak positif bagi keluarganya, memberikan nafkah, maka dia disebut dengan istilah perilaku menyimpang yang positif berdasarkan sifatnya. Kemudian yang kedua, ada namanya perilaku menyimpang yang negatif. Ya, perilaku menyimpang yang negatif, ini adalah perilaku menyimpang yang tidak memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ya. Nah, kita kembali ke soal ini. Di sini terdapat kebiasaan memabukkan, kemudian penggunaan obat-obatan terlarang, pemerkosaan, pelacuran, pembunuhan, perampokan, dan perjudian. Nah, ini perilaku menyimpang seperti ini adalah perilaku menyimpang yang di dalam masyarakat itu tidak dapat ditoleransi. Jadi perilaku menyimpang seperti ini adalah perilaku menyimpang yang sekunder ya, berdasarkan bobotnya. Nah, kita akan lanjut materi berikutnya, pembahasan soal-soal untuk persiapan UTBK. Tetap semangat, kita akan lanjut pada video berikutnya. Terima kasih.